صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صل عليه. احمد يا حبيبي احمد يا حبيبي احمد يا Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Jadi bedanya Kanjeng Nabi dengan orang awam pada umumnya, ini salah satu beda yang sangat mencolok sekali. Kalau Nabi itu dipanggil namanya, dimanapun kalian berada, pasti Nabi akan noleh dan Nabi datang pasti hadir, gitu. Tapi kalau orang-orang seperti kita, bagi orang awam, kalau kita noleh, ketika dipanggil nama kita, kadang kita melengos. Atau misalnya orang manggil kita dari jarak yang jauh, kita nggak bisa dengar. Itu bedanya. Gitu. Kenapa demikian? Karena Nabi itu merasa memiliki umat. Seperti kalian dengan anak-anak kalian. Kalian itu anak-anak kalian, jadi kalian akan langsung respect. Tapi kalau kita, karena kita ini umat gitu, makanya kadang kita cuek-cuekan satu dengan yang lain. Begitu bedanya. Kalau Rasulullah, kalian panggil dari sini, dari Demak, mau dari Bali, mau dari Papua, mau dari Irian, mau dari Amerika, mau dari Australia, mau dari Zimbabwe, mau dari Ethiopia, pasti Nabi noleh, Nabi dengar pasti. Dan Nabi langsung hadir langsung lebih cepat daripada sebelum suara kalian putus. Misalnya shallu ala nabi Muhammad, itu lagu jadul duluan. Gitu. Itu bedanya. Kalau kita kan enggak, misalnya Mas Maki di Mas Maki sini, Mas Maki gitu. Noleh dulu. Ada apa? Cucu gitu kan. Kadang kalau Mas Maki lagi capek, Mas Maki, bodoh amat. Tapi enggak langsung gitu. Kan kita kan maunya kan selalu dilayani kan, gitu. Lah Nabi itu melayani umatnya. Begitu. Kalau seandainya setiap orang dikasih izin oleh Gusti Allah untuk bisa melihat Rasulullah hadir atau datang ketika orang itu berselawat, pasti orang itu akan berselawat terus hidupnya. Sampai dia lupa kerja, dia lupa bergaul, dia lupa nongkrong, dia lupa main gitar. Begitu. Saking senengnya, betul. Karena Nabi ketika hadir di waktu pertama dan kedua berbeda tajalinya. Misalnya Nabi hadir ketika kita sholatan pertama tadi dengan bentuk tajil seperti ini, nanti kita sholat lagi, kita panggil lagi, hadir lagi dengan tajil yang berbeda. Nabi tidak pernah memiliki tajil yang sama, soalnya berbeda. Semakin banyak berbeda lagi, muncul berbeda lagi, dan itu semakin indah. Semakin kita itu semakin pengen tahu gitu, pengen jadi penasaran. Apalagi ya dan itu, dan nggak ada limitnya. Itulah Rasulullah. Kalau kita kan enggak ya. Malam ini kita datang ke majelis di Demak Indonesia Raya ini. Kita datang pakai jubah ini. Besok kita kopdar, mungkin kita pakai jubah ini lagi. Begitu. Tapi enggak, pasti berbeda. Begitu. Itulah Rasulullah uniknya. Lah, kalau Rasulullah saja sudah uniknya seperti itu, bagaimana dengan Allah? Pasti itu lebih unik lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaikum.